mai hantar anak kat madrasah saya tuan-tuan sekalian. Ni Ustaz tolonglah ambil anak saya ni. Bagi dia jadi orang hafal Quran. Bagi dia jadi orang baik. Dia tuduh pun tak pakai. Seluar pakai seluar ketat, seluar jeans. Kata saya lagu ni dah Ustaz, anak saya ni saya nak bagi dia elok. Kalau nak anak jadi elok, mak ayah bagi korban dulu. Mak ayah kena korban dulu untuk sebab kita ni sebenarnya cerminan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah al 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, yang saya hormati, yang berbahagia pengawai Merintah Batalion ke-18 Regimen Askar Melayu Diraja, Lieutenant Colonel Muhammad Zaki bin Yusof, yang berusaha pegawai gerakan Major Shah Hadi bin Shahbudin, ketua-ketua company, Sergeant Major Regiment, KSM-KSM dan warga Batalion ke-18 Askar Melayu Diraja, Muslimin Muslimat, sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah. Kuliah tengah hari ini memang mencabarlah tuan-tuan. Bukan takat tuan-tuan, saya pun mencabar juga. Tambah-tambah lepas makan tengah hari memang syahdulah. Dengan angin sepoi-sepoi bahasa macam ni, tunggu nak qulu inna lillah lah jawabnya. Tuan-tuan ala kulli hal, sallallahu alaihi Muhammad. Hari ini nak bincang tajuk istimewa. Saya pun tak tahu sebab berapa kali ceramah di kem tentera ni lah tajuk yang orang bagi kat saya. Hari tu dekat Ustaz Muhammad apa ni komando pun tajuk keluarga Sakinah juga. Bawa isteri duduk sebelah-sebelah. Gaya komando. Tapi isteri jeli macam tu macam ni dia tunduk. Saya pun heran. Aduh subhanallah sebab. Jadi tuan-tuan, keluarga Sakinah ni sebenarnya dipetik daripada satu ayat Al-Quran. Kita faham Sakinah ni bukan nama isteri kita. Tuan-tuan, ada yang kata apa? Nak cari isteri Sakinah lah Ustaz. Nak cari keluarga Sakinah, isteri kena Sakinah. Sakinah ni maksud tenang. Tenang. Allah sebut dalam surah Allahumma salli ala Muhammad Ar-Rum ayat ke-21. Surah ni tuan-tuan biasa jumpa dalam kad panggil kenduri kahwin. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu pasangan hidup daripada jenis kamu sendiri supaya kamu litaskunu ilaiha. Ni ambil inilah perkataan supaya kamu merasa senang hati, tenang dengannya dan hidup mesra dengannya dan dijadikan di antara kamu perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang yang berfikir. Dalam ayat ini Allah cerita beberapa benda. Yang pertama, bukti tanda kekuasaan Allah dan rahmat kasih sayang Allah. Allah ciptakan untuk kita ni pasangan hidup daripada jenis kita sendiri. Maksud jenis kita sendiri tu, kalau manusia kahwin dengan manusia, jangan kahwin dengan jin. Sallallahu alaihi Muhammad, ulama duk khilaf tentang hukum kahwin dengan jin. Kita sama-sama manusia ni pun tuan-tuan, bangsa jenis-jenis macam-macam. Kalau kita kahwin dengan bangsa lain, dia ada cabaran dia. Cabaran dia maksud
masalah berkomunikasi, tak apa boleh belajar. Masalah makan, makanan berbeza, tu pun tak apa, lama-lama kita boleh absorb. Cara hidup, cara hidup dia beza dengan cara hidup kita orang Melayu kahwin dengan orang Arab. Beza tuan-tuan. Nah, sementara dia nak adapt, dia nak sesuaikan dengan kehidupan kita. Tapi at the end of the day, kita akan boleh adapt. Tapi kalau berkahwin dengan makhluk lain, dia akan berhadapan dengan cabaran. Nah, Allah cerita kahwin-kahwin dengan bangsa, kahwin dengan apa ni, jenis kamu sendiri ni, manusia kahwin sama-sama manusia. Supaya apa? Kita nak cari dalam kehidupan perkahwinan kita yang nama dia sakinah. Bawah sakinah ni dia ada dua benda yang membawa kepada sakinah. Nama dia mawaddah dan rahmah. Mawaddah ni apa? Mawaddah ni dia rasa kasih sayang. Mawaddah. Rahmah ni apa? Belas kasihan. Mari kita tengok daripada tiga benda ni, sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah maksud tenang, terhormat, merasa dia dilindungi, penuh kasih sayang dan ada pembelaan. Ini kalau kita boleh faham daripada keluarga yang nama ada sakinah. Tuan-tuan, nilai dalam rumah tangga kita ada tak benda tu? Nombor satu, tuan-tuan tenang tak bila masuk ke rumah? Ada orang dia tak tenang duduk rumah dia. Lepas tu dia suka duduk kat luar. Dia masuk rumah dia, dia rasa gelisah. Dia rasa tak seronok. Dia rasa sempit, rasa lemas. Tuan-tuan ni faham tak saya cakap apa ni? Tuan-tuan ni bukan orang Terengganu semua kan? Kan nak kena tambah G kat belakang. Baru faham. Faham. Allah SWT. Saya cakap utara senang sikit cakap kan. Masuk rumah rasa tak? Rasa tak sedap, selesa? Kalau tuan-tuan tak rasa tenang dekat dalam rumah, ada something wrong. Kita ni tuan-tuan kerja-kerja juga. Pasal apa tuan-tuan kerja? Tuan-tuan nak cari rezeki yang halal untuk bawa balik pada isteri dan anak-anak kan? Betul tak? Selain daripada memang tanggungjawab tuan-tuan memang besar tuan-tuan, saya respect. Saya letak seluruh penghormatan saya kepada tuan-tuan yang bekerja dalam bahagian ni. Dengan tuan-tuan duduk ni, kami dapat beribadat dengan sempurna. Rakyat dapat pergi solat dengan selesa. Orang-orang duduk kat rumah tuan-tuan dengan tenang. Pasal ada tuan-tuan ni. Saya pi boleh kuliah merata tempat pasal ada tuan-tuan ni. Maka mudah-mudahan setiap daripada kuliah yang saya sampaikan, yang saya harap pahala tu, pahala tu akan sampai kepada tuan-tuan yang duk buat kerja ni. Setiap orang yang duk ibadat dekat rumah tuan-tuan sekalian, yang ada keluarga dia, yang keluar cari rezeki, yang boleh pi sekolah, semua tu ada pahala dan pahala dia akan sampai tuan-tuan dekat tuan-tuan ni yang duk depan saya ni, walaupun tuan-tuan sedang tidur lah ni. Faham tak? Tahu pasal apa? Tuan-tuan buat satu kerja yang sangat mulia. Satu aja benda saya nak minta. Tuan-tuan betulkan niatnya. Tuan-tuan betulkan niat. Kalau tuan-tuan tak betulkan niat, tuan-tuan sia-sia ya, tak ada apa. Kalau tuan-tuan betulkan niat, nanti pi depan Allah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala cerita dalam kitabnya An-Nihayah Fil Fitan Wal Malahim. Ada seorang lelaki, dia bawa dosa banyak sangat. Banyak dosa dia. Lalu dia pergi depan Allah, dia tengok-tengok dosa dia bertapuk-tapuk. Dia kata, habis dah aku, neraka dah aku ni. Tiba-tiba, dalam keadaan takut dia kata, aku dah neraka dah ni. Pahala dibawa mai, pahala tu sikit. Sikit pahala ni. Tiba-tiba datang satu macam bentuk awan. Letak atas timbang dia sebelah kanan. Berat timbang amal dia lebih yang awan tadi ni, lebih berat lagi daripada dosa-dosa yang dia nampak. Kita semua nanti tuan-tuan, atas timbang mizan kita nampak apa kita buat. Yang ni dosa zina ke, yang ni dosa minum arak ke, yang ni dosa mengumpat ke, dosa semua nampak. Nampak bentuk dia. Puasa baik-baik kita pun nampak. Puasa kita ke, solat kita ke, ibadat kita. Semua nampak. Yang ni tak nampak.
Yang ni dia main macam awan tu. Letak atas timbang berat sebelah kanan, tiba-tiba kanan lebih berat lagi daripada. Yang ni apa ni malaikat? Yang ni apa ni? Itu ialah amalan-amalan orang lain yang orang lain buat yang sumber dia asal daripada kita. Tuan-tuan, nanti tuan-tuan akan tengok ada orang buat ibadat pahala-pahala semayang dia. Tuan-tuan tumpang. Pasal apa? Pasal tuan-tuan jaga keamanan negara yang menyebabkan orang dapat ibadat dengan sempurna. Tuan-tuan jaga keamanan negara supaya di sana ada ahli-ahli keluarga dia yang dapat duduk di rumah dia dengan tenang dan bahagia. Semua pahala-pahala ni tuan-tuan akan kongsi. Lagi sekali saya sebut satu je tuan-tuan. Niat betul kerana Allah. Pasal apa tuan-tuan duk kerja ni? Saya niat ni kerana Allah. Semata kerana Allah. Semua pahala, ganjaran-ganjaran tuan-tuan dapat tumpang seorang si. Itulah untung tuan-tuan. Allah bagi kat tuan-tuan, Allah tak pilih saya. Allah tak pilih kami ni, berapa orang. Allah tak pilih kami, Allah pilih tuan-tuan. Ada sebab yang Allah pilih kita. Baik. Selain daripada tu, pasal apa kita kerja? Pasal nak cari rezeki yang halal untuk anak-anak ni, isteri kita dekat orang. Betul tak? Jadi maksudnya, at the end of the day, kita akan duduk bersama dengan ahli keluarga kita. Tapi apa makna keluarga kalau tuan-tuan balik ke rumah, tuan-tuan rasa tak tenang? Gelisah? Tak seronok? Balik tengok muka isteri macam singa? Isteri tengok muka suami macam badak sumbu? Duk kira nak berkelahi bergaduh ya? Apa seronoknya ada keluarga yang keluarga macam tu? Isteri dengan hai isteri, adalah ni tuan-tuan, isteri-isteri yang ada affair. Ada hubungan dengan lelaki lain di rumah, di luar. Suami pula ada hubungan dengan perempuan lain pula dekat luar. Hidup tak ada makna. Kita bukan nak cari keluarga macam tu. Kita nak keluarga yang sakinah dalam dia, tenang. Tuan-tuan tolong cek balik. Kalau keluarga tuan-tuan duduk di rumah kita tak tenang, ada benda tak kena dalam keluarga kita yang kita boleh cek balik. Sekejap kita akan tengok ciri-ciri keluarga sakinah. Apa yang boleh bawa keluarga sakit? Apa yang boleh bawa sakinah dalam keluarga kita? Nombor dua, Allahumma salli ala Muhammad, mawaddah. Apa maksud mawaddah? Mawaddah ni tuan-tuan cinta yang membara. Kita tengok pasangan hidup kita, kita tengok anak-anak kita, cinta tu duk ada sedia, sentiasa ada. Kita ni tuan-tuan makin berumur, makin lama makin tua, makin tua, makin tua. Dia tak sama macam orang baru kahwin. Orang baru kahwin ni kemuncak cinta ni. Lepas tu tuan-tuan tak selalu heran sangat, dia selalu update dekat Facebook dia tentang bini dia. Dia nak balik rumah pun dia tulis dalam Facebook, ni abang on the way balik nak post dalam Facebook. Hang WhatsApp dia sudahlah yang pergi dalam Facebook buat apa? Berapa ramai orang termuntah dengan post hang tu? Baca aja termuntah, baca aja termuntah. Berapa ramai yang unfriend? Tapi orang bercinta memang lagu tu. Suka nak cerita apa dia buat, suka nak cerita tentang pasangan dia, nak ambil gambar. Tapi tuan-tuan tengok orang gradually makin lama makin hilang cinta tu. Dia makin hilang. Pasal apa makin hilang? Kita yang menyebabkan hilangnya rasa di antara satu sama yang lain. Take things for granted, bahasa orang kampung saya kata. Orang kampung saya kata apa? Kita take things for granted. Dia dah jadi suami aku dah, nak jaga apa lagi? Berapa ramai orang yang dah tak bedakkan muka pada suami dia? Suami yang dah tak jaga badan dia, tuan-tuan tak apalah badan bagus-bagus semua. Ni dah suami lepas kahwin, bukan isteri mengandung 9 bulan. Suami yang mengandung 9 bulan tak beranak-beranak. Ini dah tak jaga dah badan dia untuk pasangan dia. Faham tak? Balik rumah, isteri, Salih Asyid Muhammad, berbelacan. Dengan kulit udang ni. Yang kulit apa ni, bawang duk lah ni. Rambut dah macam hantu kat lima. Kalau nak keluar rumah, 2 jam standby, kena tunggu. Make up siap. Pasal apa? Nak berhias. Pasal apa nak berhias? Noh, pandangan orang dekat dia. Habis yang suami, siapa yang wajib pandang isteri? Yang wajib suami isteri tu berhias, tu kat siapa?
bukan kat orang. Dia tutup muka dia rapat, siapa tak tengok pun tak ada masalah. Tapi kalau dia tutup muka dia rapat sampai suami dia tak boleh nak tengok dia, tu masalah. Faham tak ni? Kita duduk mengabaikan benda yang macam tu. Saya selalu sebut. Ini suami isteri ni. Dengar ni lelok. Isteri dekat belakang kan? Ada yang tak kahwin ni? Ada? Siapa dah kahwin lah? Siapa suami kat belakang? Isteri kat belakang? Suami kat belakang pula. Ampa ni penakut. Nak kat tangan pun takut. Dah salih Muhammad ni. Antara benda yang selalu jadi yang saya nak pesan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan dekat kita. Anak nak masuk ke rumah, nak masuk ke bilik. Ada dua waktu kena minta izin. Waktu mana? Siapa tahu? Waktu sebelum Zuhur dengan lepas Isyak. Pasal apa? Tu waktu istirahat mak dengan ayah. Tahu tak kita buat apa? Kita bukan bagi tahu kat anak nak masuk bilik sebelum Zuhur dengan lepas Isyak minta izin ah. Kita tak cakap macam tu pun. Kita bukan perintah dia untuk buat macam tu. Kita ambil dia buat masuk dalam bilik. Nabi pesan nak masuk minta izin dulu ah. Pasal mak ayah sedang rehat. Kita bukan buat lagu tu. Kita ambil anak kita pergi letak dalam bilik tu. Bercanggah sungguh dengan apa yang Nabi SAW suruh. Nabi suruh umur 10 tahun asingkan tempat tidur. Anak lelaki, anak perempuan asingkan bagi mereka tidur bilik masing-masing. Kita bukan asingkan tempat tidur. Anak kita sekolah menengah dah tidur satu bilik dengan kita. Faham? Sebab tu mai satu tahap mak dengan ayah, suami, isteri mula distance diri masing-masing pasal dia tak ada waktu sama-sama. Lagi sekali saya sebut, kita take things for granted. Tu suami kita. Dia macam mana pun dia suami aku. Ada waktu suami nak sentuh isteri, tapi nak sentuh macam mana? Anak dia ada kat tengah-tengah. Salih Alisul Muhammad. Isteri nak sentuh, nak bermain-main suami isteri. Bahasa Arab dia panggil istimta. Bersenda gurau, nak main-main, nak sentuh-sentuh, nak cium. Tak boleh. Anak duduk ada. Anak duduk tengah-tengah pula tu. Seorang duduk belah ni. Tak apalah, ayah boleh juga pergi duduk belah sana. Mereka dapat dua buah belah ni pula kiri kanan. Nah, ni. Tak bantai pula kat tengah. Endapnya ayah tidak bawah. Endapnya ayah tidak luar. Jangan tuan-tuan. Kita menyalahi sunnah yang menyebabkan keluarga kita lama-lama kita suami isteri makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Kadang-kadang saya respect juga cerita orang putih. Dan tengok macam mana mereka ajak anak mereka. Daripada kecil, sebelum waktu tengah duduk, ada baby dalam perut ni, mereka dah start setting satu bilik khas untuk anak dia. Dah buat dah, cat, letak awan-awan, bubur gantung macam-macam, apa semua. Lepas tu letak macam walkie-talkie satu kat situ. Kalau anak-anak dia menangis malam-malam, anak mesti, mak ni akan bangkit untuk pergi entertain anak tu, atau buat sesuatu untuk anak tu. Tapi bilik asing siap-siap dah daripada kecil. Kita daripada kecil sampai besar, anak tidur dengan mak ayah. Hendaknya menyalahi daripada apa yang Nabi ajak, kita tak perasan kita sedang distancekan diri kita. Isteri sedang distance dengan suami. Macam mana nak ada mawaddah? Mawaddah, cinta yang sentiasa membara. Menggebu-gebu kasih sayang dengan pasangan hidup dia. Allahumma salli Muhammad. Ha. Cinta ni, Salih Alaihi Muhammad, dia mai daripada apa? Mula-mula sekali dia mai daripada pandangan. Waktu kita mula-mula nak kahwin dulu pun kita pilih. Pilih yang cantik. Cuma cantik ni subjektif. Ada orang dia suka, saya suka putih lah Ustaz. Ada orang suka hitam. Oh, nak beritahu kita hitam semua. Dia sedih minat buat macam mana? Ada orang suka gemuk. Ada orang suka kurih. Ia subjektif. Kan Ustaz Muhammad. Eh tuan-tuan. Tapi dia mesti mula dengan pandangan. Sebab tu saya pesan awal tadi. Sentiasa kekalkan pandangan yang indah pada suami. Suami kekalkan pandangan yang indah pada isteri. Biar maintain macam tu. Sampai tua. Sampai tua.
Suami kita suka apa? Waktu dia kahwin dulu, dia dah bagi tahu dekat kita dia suka apa. Saya suka Sayyid Muhammad kulit tu. Saya suka tubuh tu. Saya suka wajah tu. Sebab tu isteri nak potong rambut, minta suami. Isteri nak gunting rambut, nak potong rambut, minta izin suami. Isteri tak boleh saja-saja pergi potong rambut tanpa izin suami. Dosa. Pasal apa? Pasal rambut itu milik suami dia. Isteri nak potong rambut, isteri bila dah beruban, suami tak suka, warnakan rambut. Tutup uban. Nak buat macam mana? Kadang-kadang isteri kita dia suka bagi alasan tu. Allah, anak dah 6 dah. Tak kisahlah anak berapa pun. Tengok kan, Ustaz Muhammad. Sama juga nah. Dia kata, Syekh kata kat isteri je, Ustaz suami. Sama juga suami pun. Lepas tu nak beli minyak wangi. Beli minyak wangi yang isteri suka bau dia. Suami, isteri nak beli minyak wangi. Beli minyak wangi yang suami suka bau dia. Bukan orang suka bau dia. Tak boleh. Baik, Allahumma salli Muhammad. Tuan-tuan. Baik. Yang berikutnya, rahmah. Rahmah ni maksud apa? Rahmah ni maksud belas kesihan. Rahmah ni maksud Sayyidina Muhammad, sifat yang lemah lembut, sanggup berkorban untuk orang yang dikasihi dia tu. Ini remi rahmah. Pertahankan. Hari itu ada waktu PKP hari itu, tahu tak? Pakat-pakat duk pakai, pakat-pakat duk masak di rumah. Keluarlah satu Facebook ni. Facebook ni tajuk dia masak tak jadi apa benda, tahu lah. Itulah. Yang geng-geng laki-laki ni dia try nak masak untuk isteri dia, nak masak untuk keluarga dah boring, mau duk kurunglah rumah apa lama. So asyik isteri duk masak, isteri kita, suami pula lah masak. Si suami ni dia punya duk usaha nak masak. End up-nya masak, orang lelaki masak ni kadang-kadang tak jadi. So dia ambil lah gambar tu, dia pergi post lah dekat dalam Facebook dia. Tuan-tuan, kita tak sedar waktu tu, kita sedang membuka keaiban dan kelemahan suami kita kepada awam. Sama aja tuan-tuan, isteri ke, suami ke, apa saja lemah dalam rumah tangga kita yang kita tengok pada pasangan hidup kita, jangan cerita kat orang. Jangan. Walaupun kita rasa macam benda tu main-main aja, bukan ada apa, usahlah. Janganlah pembaris sangat. Bukan isu pembaris tak pembaris, tuan-tuan. Ada aib suami kita yang tolong jangan pergi cerita ke orang. Ada aib suami isteri kita yang tolong jangan cerita ke orang. Dia dengan kita saja. Kadang-kadang kita suami isteri ni, tuan-tuan, tak mau bergaduh, malas. Asyik apa aja lagi suami. Keluar. Diam. Diam tu bukan tak mau bergaduh. Diam tu pasal apa? Pasal malas nak bergaduh. Dia diam sudahlah. Salihat Rasul Muhammad. Bila terasa hati ni aku dah sungguh-sungguh nak buat dah, tapi macam itulah. Jangan cerita ke orang. Kan, lah? Baik. Saya nak masuk pada ciri-ciri keluarga sakinah. Nampak tuan-tuan teruk ni. Makin teruk ni. Saya pun makin teruk juga tengok tuan-tuan teruk. Semua dah khusyuk tawaduk dah. Jatuhlah cabaran kuliah tengah hari. Cabaran kuliah tengah hari, sabarlah. Saya tahu lah tuan, saya mengajar sekolah lagu ni lah. Main time tengah hari ni memang cabaran dia kuat lah. Baik. Sallallahu Muhammad. Kata Nabi SAW ada 4 faktor yang membawa kepada kebahagiaan keluarga dalam rumah tangga. 4 faktor. Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 keadaan daripada yang membawa kepada kebahagiaan dalam kehidupan kita. Yang pertama, suami atau isteri yang saleh dan salihah. Yang kedua, anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti. Yang ketiga, bi'ah salihah. Suasana kehidupan yang baik. Dan yang keempat, murah rezeki. Ini 4 benda yang boleh bawa pada ketenangan. Macam mana nak bawa mawadah rahmah ni? Nombor satu. Keluarga kita mesti ada
kecenderungan pada agama. Tuan-tuan, saya nak pesan kat diri saya lah, nak pesan kat tuan-tuan semualah. Tuan-tuan tengok tak anak-anak kita semayang lagu mana? Yang mana yang tak kahwin lagi, duk harap nanti dapat isteri yang saleha, anak-anak yang baik, dia kena mula daripada dia dulu jaga semayang. Tuan-tuan nak tahu macam mana ciri isteri tuan-tuan nanti, lepas daripada kahwin, tuan-tuan pi kat cermin, tuan-tuan tengok muka tuan-tuan, tuan-tuan tengok akhlak dan peribadi tuan-tuan, itulah yang akan tuan-tuan dapat nanti lepas daripada perkahwinan. Jangan duk expect akan dapat wanita salihah, jaga hati perasaan kita, bimbing anak kita elok-elok, kalau kita semayang pun tunggal-langgar lagi. Kita mulut tak jaga cakap dengan orang bukan-bukan. Hati orang tak reti nak jaga. Kalau macam tu keadaan kita, macam itulah bakal isteri kita yang akan masuk dalam kehidupan kita. Nabi SAW sebut, orang baik Allah akan bagi pasangan hidup dia baik. Orang yang buruk perangai dia, jahat dia, yang akan dapat kat dia pun daripada kalangan orang jahat. Sallallahu alaihi wasallam. Jaga nombor satu, keluarga kita mesti keluarga yang ada base kecenderungan dia pada agama. Sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada seorang tu, dia ni umur dia lebih kurang 18 tahun. Birthday. Dia kata dekat mak dia, ayah dia. Bila ayah dia kata kat dia, "Kamu nak apa? Nak apa hadiah birthday ni? Mintalah apa saja." Ayah dia kata. Dia kata kat ayah dia, "Ayah, tolong keluarkan saya daripada perkuburan ni. 18 tahun ayah kurung saya dalam kubur ni. Kita nak cakap apa ni? Merepek apa ni? Tolong keluarkan saya daripada kubur ni. Apa yang kamu kata ni? Kami bagi segala nikmat, kami bagi pakaian, kami bagi penghidupan. Kamu nak komplain apa lagi? Satu je saya minta, ayah, tolong keluarkan saya daripada perkuburan ini." Tak faham. Dia kata, "Selama 18 tahun saya tak pernah dengar pun ada alunan bacaan Al-Quran dalam rumah. Kita tak pernah baca Quran sama-sama. Saya tak pernah dengar mak ayah baca Quran. Bukankah Nabi SAW sebut, jangan jadikan rumah-rumah kamu seperti tanah perkuburan yang tidak dibacakan Al-Quran?" Allah, Nabi gambarkan rumah tu macam tanah perkuburan. Boleh tak ubah? Saya dulu, tuan-tuan, saya nak cerita. Dulu saya tak ada madrasah. Rumah saya duduk rumah teres. Waktu tu saya tengok ada masalah, budak-budak mula merokok. Ingin duduk taman tu kan, budak-budak. Waktu tu anak saya kecil-kecil. Saya ambil keputusan, saya hantar anak-anak saya duduk asrama, sekolah agama. Waktu umur mereka 7 tahun, 8 tahun duduk asrama dah. Anak saya, mereka tak tahu pasal apa, siapa mereka kena duduk asrama daripada kecil. Sampailah anak saya besar, dia memang mengadap saya. Dia kata kat saya, "Pasal apa buat kat kami macam ni? Kami waktu kami kecil, kami tak pernah rasa duduk di rumah. Kecil-kecil lagi duduk di asrama dah." Saya kata kat dia, "Apa kita ada lah ni? Lah ni kita ada madrasah. Kita ada masjid dekat dalam madrasah. Pasal apa adik-adik lah ni," dia kata, "tak duduk asrama kecil-kecil macam kami dulu ni? Tengok adik-adik lah ni, mereka boleh pergi sembahyang dekat masjid yang ada dalam madrasah. Setiap waktu pergi sembahyang berjemaah dekat dalam madrasah. Waktu dulu, waktu kita duduk dekat perkampungan, duduk dekat taman-taman dulu ni, kamu tak boleh nak pergi sembahyang macam tu, dan ayah tak boleh nak jaga supaya kamu tiap-tiap waktu boleh sembahyang berjemaah dekat dalam masjid. Ayah takut nanti pun semua, maka ayah hantar kamu pergi duduk sekolah agama yang kamu boleh sembahyang berjemaah setiap waktu dekat dalam madrasah, dekat dalam masjid." Tuan-tuan, Assalamualaikum Muhammad. Takut kita dengan surrounding yang duduk dekat luar ni, macam-macam boleh bawa anak dan keluarga kita jadi macam-macam. Maka saya boleh buat apa? Apa yang saya cuba buat? Saya buat madrasah, saya buat masjid kat dalam tu, saya nak pastikan anak saya setiap waktu pergi sembahyang dekat masjid. Saya keluar pergi ceramah kat luar, anak saya tetap pergi sembahyang berjemaah kat masjid. Paling tidak, tuan-tuan, kita buat masjid tu dalam rumah kita. Ini tuan-tuan duduk dah ni.
Pastikan di rumah kita, kalau kita keluar semayang kat sana, kita semayang kat masjid, anak-anak kita dekat rumah, tolong semayang berjemaah dengan Abu Said Ismail. Tolong semayang, pastikan mereka semayang, pastikan mereka baca Quran, pastikan di rumah kita itu ada kecenderungan dia pada agama. Nombor satu. Nombor dua, saling hormat menghormati. Ajak anak-anak kita untuk hormat orang tua. Kita kena hormat orang. Ingat Nabi SAW kata apa? Nabi kata, kutibil ihsanu ala, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Salih Muhammad. Ihsan ini apa? Nak faham? Ihsan ini ialah, Allahumma salli Muhammad, letak diri kita pada sisi orang lain. Baru ni duduk sembang-sembang sama-sama keluarga. Ada seorang, salah seorang budak yang kecil dalam keluarga tu lah. Dia kata, saya Muhammad, nanti saya besar, saya akan buat macam ni. Lepas tu kalau isteri saya tak mau dengar, saya akan marah isteri saya. Dia kata, budak ni, budak kecil. Kata, pasal apa macam tu? Pasal janganlah duduk marah-marah isteri, tak baik. Dia kata dia. Dia kata, taklah, saya tengok ayah duduk marah mak. Okey je, takkan saya tak boleh marah isteri saya. So anak kita senang duduk belajar daripada cara kita duduk mingle dalam keluarga tau, dia duduk observe je. Kata Nabi SAW, ihsan. Ihsan ni apa? Letak diri kat tempat orang. Tuan-tuan suka tak kalau orang duduk maki hamun kita? Tak suka? Kita jangan maki hamun orang. Tuan-tuan suka tak kalau orang tipu kita? Tak suka? Kita jangan tipu orang. Tuan-tuan suka tak kalau orang fitnah kita? Kita tak suka. Kita jangan fitnah orang. Tuan-tuan suka tak kalau kita orang duduk dengar tentang aib kita? Tak suka. Tuan-tuan jangan duduk dengar tentang aib orang. Itulah ihsan. Dan itulah yang kena ada dalam keluarga kita. Sebab anak-anak kita akan observe apa sahaja yang kita buat. Kita suka main jemaah, anak-anak kita akan suka semayang. Kita suka baca Quran, anak-anak kita akan suka baca Quran. Saya pergi satu rumah. Anak dia hafal Quran umur 5 tahun. Khatam Quran 30 juzuk. Umur 5 tahun dah khatam 30 juzuk Quran. Setiap kali lepas semayang, anak dia akan buka Quran, baca sendiri, tak payah suruh. Saya pun takjub. Waktu tu mufti wilayah panggil dia apa? Nak tanya apa yang dia buat, saya pun nak tahu juga, saya pergi ke rumah dia. Kita boleh tak tunjuk kat kami, ajak kami macam mana cara dia didik anak dia sampai umur 5 tahun dah khatam 30 juzuk Quran dan mula menghafaz Al-Quran. Dia kata, Ustaz, cuba Ustaz tengoklah rumah saya ada apa. Cuba tengok. Apa pun tak nak. Dia kata kat saya, Ustaz tahu tak benda nombor satu sekali tak boleh ada dalam rumah kalau nak anak jadi macam ni? TV. Saya kata, jam. Itu sungguh, Ustaz. Macam mana kita nak bagi anak kita tengok Quran kalau depan dia ada kartun? Dia ada option. Antara kartun dengan Al-Quran, mana pilihan dia? Mesti dia pilih kartun lagi. Lah ni saya tutup semua pilihan dia. Pilihan dia satu je, Quran. Ada anak suka tengok handphone. Buat macam mana? Dia suka warna-warna, cahaya-cahaya tu attract dia. Dalam handphone isteri saya, yang mak saya, mak dia suka tengok, yang ada hanya Quran. Bacaan Quran ni, bacaan Quran Syekh tu, Qori ni, Qori tu. Ada video-video dekat YouTube apa-apa. Video-video semua berkait dengan Quran-Quran. Yang warna-warni, yang huruf-huruf hijaiyah, yang lagu-lagu nasyid, semua kait dengan Quran. Anak saya tak buat pilihan kat dia melainkan Quran. Patutlah dapat anak punya. Kita tak boleh nak buat macam tu. Nak keluarga jadi elok, kadang-kadang pengorbanan tu bukan kat dia. Kita. Main hantar anak kat madrasah saya tu sekalian. Ni Ustaz, tolonglah ambil anak saya ni. Bagi dia jadi orang hafal Quran. Bagi dia jadi orang baik. Dia tuduh pun tak pakai. Seluar pakai seluar ketat, seluar jeans. Kata, saya lagu ni dah Ustaz, anak saya ni saya nak bagi dia elok. Kalau nak anak jadi elok, mak ayah bagi korban dulu. Mak ayah kena korban dulu. Untuk sebab kita ni sebenarnya cerminan kepada anak-anak kita. Nombor tiga, bersederhana dalam berbelanja. Ini keluarga sakinah. Bukan maksud tak boleh berbelanja, boleh. Tapi ala kadar, sekadar patut. Salih Allah Muhammad.
Nah. Sampai apa ni? Salis Muhammad. Susah juga nak bercakap. Shopping ni. Bab membeli belah ni. Aduh. Yang keempat, berlemah lembut dalam pergaulan. Salih Alisa Muhammad. Tunjuk contoh yang baik. Yang kelima, hubungan antara suami isteri harus dasar atas dasar saling mengharapkan. Yang ni tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Yang berikutnya, nak kena berhenti dah ni. Suami isteri secara tulus menjalankan masing-masing kewajipan dengan keyakinan bahawa menjalankan kewajipan itu atas perintah Allah yang dalam melaksanakannya harus ada tulus dan ikhlas. Part ni dia antara benda yang paling penting dalam hubungan suami isteri. Kita bila kita akad nikah, ya tuan-tuan, aku terima nikahnya, tuan-tuan kena ingat, ada tanggungjawab dibebankan di atas kepala suami. Ada tanggungjawab yang dibebankan atas kepala isteri. Kedua-dua suami dan isteri ini perlu melaksanakan tanggungjawab dia tu dengan dia faham bahawa ini adalah perintah Allah. Bila dia perintah Allah, maka ada pahala. Kalau ada pahala, suami tak akan komplain tanggungjawab dia kepada isteri. Isteri tak akan komplain dia melaksanakan tanggungjawab dia kepada suami. Orang komplain. Duduk ujung katil suami. Suami tengah duduk tidur. Dia duduk ujung katil sambil duduk main kain selimut. Dia kata kat suami dah, semua saya, semua saya. Saya penat tau tak? Pagi-pagi bangun masak, pagi-pagi ni basuh baju, hantar anak sekolah. Dia syarah sepanjang daripada bangun tidur sampai tidur balik tu depan suami dia yang sedang lena. Lena suami dia. Bukan jaga pun orang tua tu. Tak sedap pun. Saja luahan perasaan. Pasal apa? Dia komplain. Penat. Tapi penat seorang isteri tu, tuan-tuan, ada pahala setiap benda yang dia buat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau ada orang nak pergi sekolah, jalan pergi sekolah, panggil. Adik, Maisan. Apa, cik? Nak ambil ni RM50 ni untuk belanja sekolah-sekolah nanti. Ni baju sekolah dia ambil. Nanti nak pergi sekolah dia pakai baju sekolah ni. Ni pakaian sekolah ambil. Ni makanan makcik dah sedia untuk untuk makan dekat sekolah. Nak ambil. Budak tu pergi sekolah dengan pakaian yang kita bagi. Budak tu pergi sekolah dengan makanan yang kita sediakan. Setiap daripada apa yang dia belajar kat sekolah tu pahala sampai kat kita tak? Sampai kita tak? Sampai kat kita yang tolong dia. Mana tahu satu hari nanti dia jadi orang yang hebat, jadi alim ulama yang hebat. Waktu tu, semua pahala-pahala tu akan sampai dekat kita yang sediakan sikit tu kat dia. Faham tak? Itulah yang dia patut buat kat belakang tiap hari. Itulah yang dia buat tiap hari kat belakang tu. Buat apa? Sedia makan untuk anak pergi sekolah. Sedia pakaian untuk anak pergi sekolah. Sediakan segala urusan untuk anak pergi sekolah. Tu nanti satu hari nanti anak-anak kita jadi hebat. Setiap ilmu yang dia belajar, setiap huruf yang dia baca, setiap apa yang dia buat, semua pahala sampai dekat dia yang tiap-tiap hari duk sedia keperluan tu untuk anak sekolah. Eh, suami keluar pergi kerja ni, duduk bersila ni. Salih Alisa Muhammad. Siapa kejut pagi tadi bangun? Bangun sendiri. Jam kejut. Tu isteri kat sebelah bangun, bang. Kejap. Siapa sedia tadi makan untuk kita keluar pergi kerja? Dia masak kat kita. Dia iron baju kita. Dia siapkan keperluan kita. Kan hampa iron baju hampa sendiri? Kalau hampa iron baju hampa sendiri, rugi dia pakai belakang. Sungguh. Kita pergi kerja siapa suruh? Siapa suruh keluar pergi kerja? Allah suruh. Perintah tu perintah sunat ke perintah wajib? Perintah wajib. Keluar cari kerja, bawa rezeki yang halal, bawa balik bagi isteri dekat rumah, sediakan makanan, pakaian, tempat tinggal. Siapa perintah? Allah perintah. Sunat ke wajib? Wajib. Ada pahala tak bila tuan-tuan buat begitu? Ada. Buat benda wajib, perintah Allah, tak buat berdosa. Siapa yang sediakan keperluan kita untuk buat perintah wajib tu? Isteri kita kat belakang.
Maka setiap daripada segala urusan yang tuan-tuan buat dalam kehidupan tuan-tuan tu, semua akan pahala mengalir kepada mereka dekat belakang sana. Sebab tu orang perempuan paling mudah masuk syurga. Orang perempuan paling senang masuk syurga. Tak payah keluar berjihad, tak payah pi usuh orang sakit, orang mati masuk dekat kubur, tak payah pi sembahyang jemaah kat masjid, tak payah duduk saf depan, tak payah jadi tok imam, tak payah jadi tok bilai. Depa duduk kat rumah aja. Tapi depa paling mudah sebab setiap daripada apa amalan yang suami dia buat, yang anak-anak dia buat, yang ahli keluarga dia buat, semua pahala mengalir dekat dia. Sikit pun tak kurang. Kita keluar belum tentu ikhlas. Anak-anak kita keluar pergi masjid, pergi sekolah belum tentu ikhlas. Tapi pahala yang sampai dekat depa dekat sana, sempurna, solid, sikit pun tak kurang. Dengan syarat apa? Dia tahu apa yang dia buat. Kan? Saya semua. Tuan-tuan, habis usah kami dapat apa? Tuan-tuan pun tahu tanggungjawab yang tuan-tuan buat, ada pahala yang Allah akan bagi. Lah ni dia tuan-tuan tahu jadi terbalik. Dia main pula satu, dia panggil pahaman, dia panggil house kalau orang perempuan dia panggil housewife, dia panggil house husband. House husband. Lah ni kan. Isteri pi keluar cari kerja, suami duduk rumah jaga anak. Adalah ni kok Kuala Lumpur pun melambak. Yalah, tak apa saya jaga kat rumah. Isteri inilah basuh baju. Isteri inilah sidai baju. Tengok tuan-tuan, nampak kat orang lagi orang ambil gambar tak viral tadi. Oh dia cukup pantang nampak isteri sidai baju, suami sidai baju ni. Suami sidai baju, suami jaga anak, suami siap makan, isteri keluar pergi kerja, isteri pergi cari rezeki. Tuan-tuan tahu tak apa yang akan berlaku? Ungkit. Sampai satu hari, tuan-tuan akan dengar perkataan ni. Ungkit. Saya yang buat. Saya yang cari. Abang ingat abang tu siapa? Saya yang cari rezeki. Ni rumah ni saya yang bayar, abang tahu? Tu kereta tu, kalau tak pasal saya pergi keluar cari kerja, tu kereta tu lama dah bank tarik. Kita pun kata apa? Ni, yang makan tu saya masak tau. Laki dia kata, sambil rujuk. Duk misai. Ni, pampers tu abang tu tukar. Dia kata kan. Pasal apa masing-masing mengungkit? Pasal depa dua orang tidak melaksanakan tanggungjawab yang sesuai bagaimana yang Allah perintah untuk dia buat. Dia rasa macam dia buat kerja orang. Memang tu kerja orang. Siapa yang Allah suruh pergi cari rezeki? Orang lelaki-lelaki pergi keluar cari rezeki. Siapa yang Allah suruh jaga anak? Orang perempuan. Pasal Allah masukkan dalam hati dia rasa kasih sayang kepada anak lebih pada orang lelaki-lelaki. Tidak ni? Siapa orang suruh-suruh jaga rumah tangga? Orang perempuan. Pasal perasaan kasih sayang, rasa belas, rasa rahmah. Tu banyak duk kat pada orang perempuan lebih pada orang lelaki-lelaki. Bila terbalik, sebab itulah satu hari, baik satu waktu, mereka akan ungkit apa yang mereka buat. Sebab dia rasa dia tak patut buat. Sebab tu bukan tanggungjawab dia. Tuan-tuan, yang berikutnya, Salih Muhammad. Yang ni di antara yang terpenting. Nak dapat keluarga sakinah, mawadah dan rahmah. Ni point last ni, tak berhenti dah. Lapak ni. Rezeki mestilah bersih daripada apa yang diharamkan oleh Allah. Ini penting tuan-tuan. Rezeki mesti halal. Allahumma salli sama Muhammad. Nabi kata, innal halala bayinun wa innal harama bayinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Famanittaqa ashubahati faqad istabra'a lidinihi wa 'ardihi. وَمَنْ وَقَعَ فِي شُبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Namun ada di antara keduanya yang namanya syubhah, yang ramai daripada kalangan kita tak tahu tentang dia. Siapa ambil yang syubhah, siapa yang berjaga-jaga daripada yang syubhah, nescaya dia menjaga agamanya dan menjaga kehormatan diri dia. Siapa ambil yang syubhah, nescaya Salih Sumat berkemungkinan dia jatuh dalam benda yang haram. Baik. Ini salah satu daripada masalah kita yang bekerja.
waktu kita sign persetujuan kita untuk kerja dulu, masuk pukul berapa sampai pukul berapa. Ada time-time kita, tuan-tuan, kita macam itulah. Keluar, buat urusan kita sendiri. Waktu yang kita ambil, waktu kita yang sepatutnya kita ada kat tempat kerja kita. Majikan kita menganggap kita bekerja. Cukup sebulan, dia bayar gaji kat kita. Dan kita dapat gaji penuh. Padahal ada waktu yang kita sebenarnya tak kerja. Mana faham tak ni? Kau tak faham. Ada orang main tolong. Pak Long, tolong cap rumah saya, Ustaz. Boleh, Ustaz? Bapa nak kena bayar upah ni? Saya ingat sehari, Ustaz, saya kerja daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang, 8 jam dah lah. Nak bayar berapa? Saya ambil sejam upah RM10 sekut lah. Jadi RM80, Pak Long? RM80. Ana ambil dapat RM80. Pak Long pergi buat lah. Kita pun pergi kerja. Balik-balik tengok kerja tak siap. Kita tanya anak kita. Jadi Pak Long tu main kerja tak? Main. Dia kerja berapa lama? Tak tahulah ya. Dia main pukul 9. Lepas tu pukul 10, 11 dia tak tahu pergi mana. Lepas tu sehari petang pula dia main. Pukul 4 tu dia main. Pukul 5 dia balik. Kita pun duduk kira. 9, 10, 11. 2 jam. 9, 10, 11. 2 jam. Lepas tu pukul 4, pukul 5. 3 jam macam dia kerja. Aku bagi kat dia RM80. Agak-agak tentu reda tak dengan dia. Mau makin hamun sehari tu. Umpahlah, ambil duit lah apa sama aku. Tak halal lah apa semua. Kita duk buat kerja tu lama dah, tuan-tuan. Kita duk buat kerja tu lama dah. Masuk kerja pukul berapa? Hilang 2-3 jam. Yang lelaki-lelaki pergi tukar sport rim kereta lah. Tinted kereta lah. Servis kereta lah. Kena tak? Yang perempuan pergi shopping lah apa. Pergi apa. Banyak benda yang kita buat lah. Kita duk ambil waktu yang orang menganggap kita bekerja dan kita dibayar gaji penuh. Tapi kita tak kerja. Tu yang 2-3 jam sehari tu nak kira lagu mana duit tu. Yang tu lah yang kita bagi balik ke anak-anak kita. Beli beras bagi anak kita makan. Bagi keluarga kita makan. Lepas tu duk sibuk pasal apa anak tak dengar cakap. Pasal apa keluarga je tunggal langgang. Pasal apa sat rosak tu, sat rosak ni, sat hilang tu, sat hilang ni. Pasal apa, pasal apa. Duk tanya pasal apa, pasal apa. Pasal kita duk ambil benda yang haram dan syubah duk masuk dalam rumah tangga kita. Setuju ke tak setuju? Macam tak apa nak setuju ni nampak. Tuan-tuan tak buat lah ni saya cerita kok ada orang buat. Saya yakin tuan-tuan tak buat. Tuan-tuan. Itu tak cerita lagi ambil benda yang tak sepatutnya. Dekat pejabat. Mana? Yeah. Ni tengok anak ni. Balik sekolah, ni pen siapa lah. Ni pembaris siapa lah. Anak kita duk ambil pembaris orang, pen orang. Duk main lawan apa, lawan rubber, lawan eraser. Sampai berlambak-lambak dekat rumah. Tanya ni siapa punya ni? Oh ni kawan ni punya. Ni minta tak ni? Tak minta. Curi, duk curi barang orang. Macam mana belajar nak berkat? Duk curi bawang orang. Tak boleh. Oh, baik, ayah. Pasal apa? Tak cukup pen ke? Tak cukup, ayah. Tak apa, esok ayah pergi pejabat. Berlambak pen ke? Pen ke kertas ke apa? Balik bagi anak. Anak dia pun gaul kepala kita serupa je, ayah. Tahu tak pasal apa, tuan-tuan? Kita menganggap apa yang ada pada majikan kita ataupun pekerjaan kita tu hak kita. Pasal apa orang beli benda tu? Pasal apa keperluan benda tu? Keperluan benda tu sebenarnya untuk kerja kita, bukan untuk hak, bukan peribadi kita. Ambil buat balik. Macam-macam lah kita buat tu tak kira lagi tipu MC. Dia tak sakit, dia abang kata dia sakit. Sakit apa? Makan nuri. Bayarlah Ustaz, kalau minta cuti mesti tak dapat. Mesti sebab, mesti ada sebab pasal apa orang tak bagi cuti. Mesti ada sebab. Keperluan dia untuk ada kat situ pada waktu tu. Dahlah dia buat apa? Dia pergi klinik, dia abang kata dia sakit. Macam itulah. Saya nak beritahu kata, banyak benda dalam hidup kita yang kita rasa macam tak ada apa. Tapi dia ada apa, tuan-tuan? Dia ada. Dulu, dulu Nabi Isa AS pernah lalu dekat satu kawasan perkuburan. Kemudian dia dengar ahli kubur itu setengah dia azab.
Nabi Isa pun dengan mukjizat Nabi Isa ni dia boleh hidupkan orang mati. Dia tanyalah dekat Nabi Isa, dia tanyalah, dia minta, "Ya Allah, hidupkan orang ni, aku nak tahu pasal apa dia ni." Lepas tu bila doa makbul, orang ni dihidupkan, Nabi Isa tanya, "Hang pasal apa ni? Kamu kena azab ni. Kamu tak semayang ke?" Dia kata, "Semayang." "Kamu tak puasa ke?" "Puasa." "Habis pasal apa kamu kena azab ni?" Dia kata, "Saya ni tukang pergi cari kayu api. Saya ambil upah untuk cari kayu api. Satu hari," dia kata, "saya pergi ambil upah kayu api ni. Kemudian on the way balik tu, berhenti makan, ada daging yang melekat kat gigi saya ni. Saya ambil daripada kayu api yang saya dah ambil upah tu, cuik satu, buat culik gigi. Yang cuik tu, yang ambil tu, tak minta izin pada tuan yang saya dah ambil upah dia. Allah soal saya dah 70 tahun, saya tak ada jawapan dia." Ni malaikat duk tanya ni, halal ke tak halal tu, ambil tu, minta tak minta. Dah tak ada jawapan dia. Dah 70 tahun dah saya kena azab dalam kubur hanya kerana satu tu gigi. Bila bukan hak kita, dia tak hak. Bila bukan hak kita, dia tak akan berubah jadi hak kita. Walaupun sekecil-kecil benda, tuan-tuan. Walaupun benda tu kita, "Allah berkira sangat benda kecil tu." Tak, hak orang, tak hak orang. Selagi tuan-tuan tak minta izin daripada Tuhan dia. Itulah tuan-tuan. Mudah-mudahan daripada apa yang kita kongsikan tu, tuan-tuan, Salih Asa Muhammad tu, berapa kriteria-kriteria tu, mudah-mudahan dia ada dalam keluarga kita. Kalau tak ada, tuan-tuan betulkan balik. Jadikan rumah kita tu keluarga yang sakinah, dengan pastikan dalam rumah itu ada kecenderungan daripada agama. Dah kena start semayang balik, ada ruang semayang berjemaah balik di keluarga. Tengok, cek, tengok anak-anak kita semayang tak semayang. Salih Asa Muhammad. Kemudian yang kedua, paling tidak seorang isteri, suami itu faham tanggungjawab dia. Dan bila faham tanggungjawab dia, perintah ni daripada Allah, ada pahala dia, maka dia tak ada. There's nothing to complain. Tak ada apa nak complain. Pasal ini semua tanggungjawab yang Allah bagi kat aku. Yang ketiganya, tuan-tuan, ceklah sumber balik. Nah, kalau ada yang tak kena dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, perbetul balik bagi elok. Mudah-mudahan insya-Allah cukup syarat-syarat tu Allah limpahkan dalam keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Minta maaf terlajak sikit. Insya-Allah mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan manfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibarakas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa nabatila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.